Taman Budaya Yogyakarta di Jalan Sriwedani kini tampak begitu sepi seperti sudah lama tak bertuan. Biasanya, gedung ini selalu dihiasi canda tawa anak-anak yang datang untuk belajar sambil bermain di Museum Kolong Tangga. Pengelola Taman Budaya terpaksa harus menutup Museum Kolong Tangga menyusul sudah habisnya masa izin penyewaan gedung. Meski kini belum mendapatkan lokasi baru, pengelolaan museum tetaplah berjalan, yang untuk sementara bertempat di sebuah komplek bangunan di Jalan Tirtodipuran, Jogja. Sudah sekitar satu tahun, kegiatan Sekretariat Museum Kolong Tangga dijalankan di tempat ini. Rudy Korens, pendiri Museum Kolong Tangga, kini wajahnya tampak muram, tak ceria seperti dahulu. Sulit baginya menerima kenyataan, museum yang dicintainya kini telah tutup. Meski pahit, Rudy tetap berusaha tegar dan bersemangat. Sesekali, dia pergi menengok ke gudang, tempat seluruh koleksinya kini disimpan. Di ruangan inilah, hampir seluruh koleksi Museum Kolong Tangga disimpan. Luasnya tidaklah sebanding dengan ribuan koleksi mainan yang ada. Rudy yang sudah sekitar 20 tahun menetap di Indonesia, memiliki lebih dari 20 ribu objek. Yang koleksinya terdiri atas berbagai macam mainan anak dari berbagai negara. Dari awal, mengajar, belajar, ada hanya itu. Saya mau tahu, karena saya mau tahu, saya punya pertanyaan. Dan saya harus bicara dengan orang saya pikir dia tahu, atau tahu lebih banyak dari saya. Saya bisa tanya, dia jawab saya. Dari jawab dia, saya belajar lagi. Saya bisa pikir. Dia beri saya subjek tentang saya harus pikir, tentang saya harus punya pertanyaan untuk saya sendiri. Itu siklus, target, goal dari museum. Meski seluruh koleksi Museum Kolong digudangkan, Museum Kolong Tangga tetap berusaha menunjukkan jika mereka tetap ada dengan kerap mengikuti berbagai pameran di berbagai kota. Seluruh koleksi di gudang ini kondisinya harus tetap terjaga dan terawat baik. Dadi Supriyadi, pria asal Serang, Banten ini, sudah 10 tahun bekerja bersama Rudy sebagai koordinator inventory Museum Kolong Tangga. Dialah yang selama ini bertugas merawat dan memastikan keutuhan seluruh koleksi Museum Kolong Tangga. Setiap harinya, dia rutin mengecek seluruh koleksi yang tersimpan di sini, membersihkan, dan memberi label. Dia harus merawat sangat hati-hati, mengingat koleksi di sini sudah berusia puluhan, bahkan ada yang ratusan tahun, sehingga rawan rusak. Seperti celengan ini, usianya lebih dari 400 tahun karena ini berasal dari zaman Kerajaan Majapahit. Waktu saya datang, itu sudah di depan museum itu sudah dibongkar. Sedangkan kita harus packing barang satu demi satu, satu per satu, dan harus keluar itu melewati bongkahan-bongkahan batu, kita harus turun vitrin, otomatis kan kita kesulitan juga di situ. Terus nanti ini barang gimana, terus kita taruh di bawah, kita angkut ke gudang. Dulu masih gudang, kita ngontrak satu rumah, tapi ya karena kita setelah itu tidak ada pemasukan finansial, terus akhirnya pindah ke sini.
Rudy sebenarnya banyak menerima tawaran bantuan dari berbagai pihak yang ingin membantunya kembali membuka museum Kolong Tangga. Namun Rudy selalu menolaknya. Salah satunya, karena pihak-pihak tersebut ingin Rudy mengomersialkan Museum Kolong Tangga dengan memasang bayaran bagi anak-anak. Itu bertentangan dengan prinsip Rudy dalam mendirikan museum. Selama ini, Rudy memang menggratiskan biaya tiket masuk untuk anak-anak karena niatnya membuka museum murni untuk sarana edukasi dan wadah bermain bagi anak-anak.